tapi dengan dia gagal berulang kali, dia berlatih terus, dia terus berlatih, pelatih dirinya supaya dia benar-benar pantas untuk jadi seorang pemain. Jangan pernah takut untuk memulai, jangan pernah takut untuk gagal, karena yang kita tahu filosofi lama kegagalan dan kesuksesan yang tertunda. Soal marketing dituntut untuk bisa presentasi. Presentasinya adalah maksudnya menyampaikan tentang yang harus disampaikan kepada customer. Dia coba masuk untuk mendaftar di tim basketball di sekolahnya dia, tapi ditolak. Kenapa? Berkali-kali dia masuk tes, sebenarnya dia tidak ada bakat sama sekali untuk menjadi seorang pemain berbasket. Dua kali dia gagal, tiga kali dia tidak terima di tim SMA-nya dia. Tetapi dengan dia gagal berulang kali, dia berlatih terus, dia terus berlatih, pelatih dirinya supaya dia benar-benar pantas untuk jadi seorang pemain basket yang layak untuk diperhitungkan. 2 tahun dia belajar. Tahun 1983 dia kembali ikut di tim di SMA-nya dia. Dia diterima. Diterima untuk pertama kalinya. Pertama kalinya diterima. Waktu terus berjalan. Seiring berjalannya waktu, ternyata Michael Jordan menunjukkan kemahirannya. Ya. Bahwa tim SMA-nya menjadi pemenang. Maka dalam beberapa sesi pertandingan, ya, dia yang paling banyak menyumbangkan kemenangan adalah perbedaan. Ya, dan pada akhirnya di 3 tahun ke depan dia menjadi pemain mulai masuk di pemain profesional di NBA. NBA Muhammad yang sampai sekarang masih ada. Dari situ karirnya terus menanjak sampai hari ini dia menjadi legenda basket. Dan sekarang dia menjadi salah satu pemilik dari klub NBA. Dia menjadi salah satu pemilik klub NBA. Itu adalah sedikit cerita pendek. Itu tentang motivasi bahwa jangan pernah takut gagal. Ya, gagal itu hanya sekian persen yang harus kita lalui sebelum kita menuju ke keberhasilan. Tetapi kalau sekali gagal, dua kali gagal, tiga kali gagal, kalian menganggap bahwa kalian tidak pantas dan mundur, maka sebenarnya keberhasilan di depan itu yang sudah menunggu kalian itu tidak diambil sama kalian.
Kita nggak pernah tahu berapa kali kita gagal dulu baru kita bisa berhasil. Iya kan? Kita nggak pernah tahu berapa kali kita datang ke customer baru customer bilang, oh ya, saya mau ambil Nutro atau saya mau ambil ini. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu kan? Karena tahu berapa kali harus datang ke customer? Gak tahu. Yang jelas tidak cukup satu kali kan? Tidak cukup dua kali. Yang jelas harus melakukannya secara berulang-ulang. Secara berulang-ulang. Kegagalan itu hanya sebuah proses yang harus kita lalui sebelum kita menuju keberhasilan. Tidak ada proses yang namanya berhasil kalau tidak ada yang namanya gagal. Tidak ada yang namanya ya ketika kita tidak ditolak. Ya, alami dulu penolakan. Dengan kalian mengalami penolakan, pasti suatu saat kalian akan berhasil. Ya, cuma tugas berhati kalian tentang kegagalan. Makanya kalau sudah gagal, misalkan ada konsumen, terkesan senang, gagal, ditolak, jangan bilang bahwa konsumennya gak mau. Jangan bilang bahwa kalian tidak bisa. Jangan bilang bahwa kalian tidak punya kemampuan. Bukan, ini soal waktu. Soal waktu yang akan mengajarkan kalian akan menjadi sales yang benar-benar bisa menjual produk. Dalam hal ini adalah ini. Ya, maaf. Oke, tangan untuk kita semua. Atau powerful presentation. Ya. Seorang marketing dituntut untuk bisa presentasi. Presentasi ini adalah maksudnya menyampaikan tentang yang harus disampaikan kepada customer. Ya, yang harus disampaikan kepada customer. Kenapa? Tentunya tentang produk apa yang kita jual. Kita mau jual apa nih? Kita mau jual produk. Produk kita adalah minum. Minum itu ada dua, terus sama Ranger, ada dua dan kategori tiga. Ya. Ketika kalian presentasi atau menyampaikan produk kalian, ya, menyampaikan produk kalian, menawarkan produk kalian kepada customer, tetapi tidak memiliki kekuatan apa-apa, customer tidak akan tertarik. Benar enggak? Tuh. Benar. Customer tidak akan tertarik. Kenapa? Sama halnya ketika kadang-kadang orang dagang somai. Keliling, dagang somai keliling aja dibuat semenarik mungkin. Ada yang lagunya somai digoreng enak loh. Somai digoreng enak loh. Iya kan? Nggak salah, tahu. Apa tahu goreng? Tahu tahu ya, semua pak. Ya, jadi ketika presentasi tidak menarik, sama ketika kita jual produk kita. Kita presentasi kepada konsumen. Tetapi presentasi kita tidak menarik, tidak powerful, kalian tidak antusias, tidak semangat menyampaikan, berarti ini sales nggak semangat tinggi jualnya. Sales sendiri nggak semangat menjual, apalagi customer kamu minta untuk semangat membeli. Semangat untuk menentukan dia membeli produknya, produk kita adalah kitanya itu seperti apa sih? Ya kan? Lalu itu penjualnya itu males-malesan kok. Jadi konsumennya kamu jelasin, kamu presentasi di depan konsumen, tetapi kamu nggak ada powernya sama sekali. Dia ngantuk, dia males. Gimana kalau kita model apa kita lanjut ke proses penjualan? Ya kan? Susah produk mereka, namun mereka lupa untuk menjelaskan maksudnya atau pesan utamanya. Kalau yang ini paham maksudnya. Tuh, coba membaca. Ya, saya minta si Lutung membaca nih. Saya minta Lutung ngebaca. Boleh ya? Kalau saya pointer merah, kamu sebutin. Kamu baca dengan benar. Ini apa? Orange. Ini. Biru. Ini. Hijau. Ini. Orange. Si Nisa. Kita hijau, ungu, kuning, oranye. Kamu lah. Hitam, kuning, hijau, kuning, oranye sama sih. Oh, maksudnya di sini apa? Tahu? Fokus. Ini apa? Kita kebacanya kalimatnya adalah kuning, katanya adalah kuning, tetapi warna dari kata-kata di sini adalah hijau. Di sini sama,
Jadi tulisan dengan ayah kita baca dengan warna dari tulisan ini berbeda. Artinya kita diminta fokus maksud dan tujuannya itu adalah di situ. Sebenarnya maksudnya adalah tulisan ini loh, tulisan apa, bukan warnanya sebenarnya. Ya, paham sampai sini. Jadi sama. Ketika kita diaplikasikan papirnya, kita dilapangkan bahwa tujuan utama kita ke customer ini apa sebenarnya. Pesan utamanya nyampe nggak ke customer? Kita ngobrol, kita discuss dengan customer, kita presentasi tentang produk kita, itu pesannya nyampe nggak? Ya, maksudnya di situ. Know your audience, ketahui audience atau lawan bicara atau customernya kalian ini modelnya seperti apa? Ya, jadi kalau di sini bisa dibagi menjadi tiga, yang visual, kinestetik dan auditory. Visualnya maksudnya apa? Visualnya maksudnya konsumen dia suka dengan misalkan apa yang bisa dilihat dengan mata dia. Bisa dilihat dengan mata dia. Maksudnya misalkan kamu bisa tunjukin gambar mobilnya, brosurnya ditunjukin, terus dia juga melihat seperti apa tampilan dari marketingnya. Ini kayak mana sih? Tapi enggak bentuknya seperti apa? Usut enggak? Ya kan? Terus yang bisa dilihat sama dia, yang tadi saya sebutin brosur, kita kasih brosurnya seperti apa sih? Brosurnya jelas enggak? Brosurnya berwarna apa enggak? Brosurnya fotokopian enggak? Itu menentukan kenapa? Karena ada customer-customer kita yang di tipe yang visual. Dia suka dengan apa yang dia bisa lihat. Brosurnya apa? Brosur harga misalkan pakai tanda delisting. Kamu ngejelasin misalkan Pak ini DP-nya kita sekarang segini, angsurannya segini. Tetapi dia tidak bisa menerima ketika kamu tidak kasih pegang dia brosur harga misal. Karena dia masih tipikal yang ini, yang visual. Ya, kalau kamu paksain, tidak bakal bisa. Jadi ini kamu ngomong tuh di sini. Karena dia tipikalnya yang visual di sini. Ya, dia harus pegang brosurnya. Dia pegang price-price harganya, terus kamu jelasin di situ. Kamu jelasin sedetailnya, kamu sambil tunjukin. Ini lho Pak harganya segini, yang ini lho Pak tipenya. Ya, ini yang visual. Yang auditory, ini yang mendengarin, mendengarkan. Ada yang kadang dia soalnya kelihatan, dia cuek dengan kita. Padahal dia dalam tipe yang auditory. Tipe auditory nih. Dia sambil ngebaca buku, kamu ngoceh, dia bisa ngedengerin. Gak usah ngeliat kamu, gak usah ngeliat brosur. Dia ngedengerin apa yang kamu sampaikan dan dia bisa nyerap dan dia bisa ngerti. Ini yang tipikal auditory. Nih. Ya. Yang ketiga, itu tipikal kinestetik. Nah, yang ini kayak mana? Tindak. Ini tipikal yang dia suka ngeliat bagaimana gerak tubuh kita. Gerak tubuh kita itu seperti apa? Kamu, kalau misalkan kita ngejelasin ke customer tentang produknya kita pasti melakukan gerakan-gerakan tubuh. Kita sebut dengan body language. Saya di sini aja berdiri pakai body language juga. Ya. Bayangkan ketika saya presentasi di sini, ya, ngejelasin banyak materi di sini. Tapi dari mulai pertama sampai terakhir saya masukin tangan saya di kantong begini. Apa yang saya rasakan? Pasti bosan. Ya, kayak mana lihatnya? Sama halnya dengan kalian ketika presentasi atau kalian menawarkan produknya kalian kepada customer, ngobrol, discuss, sharing dengan customer, tetapi body language kalian itu tidak sesuai atau tidak menyenangkan. Tipikal yang ini, customer yang begini, dia pasti gak akan tertarik dengan apa yang kamu jelasin. Jadi sekarang kamu misalkan duduk dengan customer, kamu menjelasinya mungkin tangan di bawah. Iya kan? Atau misalkan kamu sederhana nyantai begini. Atau misalkan kamu misalkan sedap begini. Tapi kamu sampai ngejelasin loh. Beda.
Sama halnya dengan kita nggak perlu berbicara customer. Ketika kamu pribadi sendiri ngobrol dengan teman kamu atau ngobrol dengan orang, kamu pasti lihat dengan media seperti apa. Kamu pasti lihat gerakan tubuhnya yang dilakukan itu apa. Beda ketika kalian lihat orang, kamu ngobrol dengan orang sukanya seperti ini, atau sukanya yang ada begini, atau sukanya kakinya diangkat begini. Orang-orang kinestetik itu akan menilai kita dulu. Gerakan badan kita ini seperti apa ketika kita menjelaskan produk, ketika kita itu menyampaikan materi kepada audiens atau kepada customer, produk kita sampaikan. Tapi dia nggak suka dengan body language yang kita lakukan. Dia nggak tertarik. Tipikal-tipikal yang kinestetik. Dia melihat gerakan badan kita. Ketika kita menjelaskan produk, ya kan? Kamu ngasih brosur ke customer. Kita jelasin, dia duduk di sini. Secara body language kalian sudah nggak dapat. Secara ini konsumen sudah nggak dapat moodnya. Ya, ketika kamu dapat dikasih brosur. Ya, ketika dia minta dijelasin. Ya, ketika dia minta dijelasin, katanya konsumen minta perhatian lebih kepada kita. Ya, sering begitu. Kamu jelasin produk kamu ketika kamu masuk brosur seperti apa. Kadang-kadang body language penting. Kalian lakukan harus sesuai dengan apa yang harusnya kalian lakukan. Nah, kalau kamu kasih ini lho Pak. Oh, ini konsumennya banyak begini. Jadi dia tanya di brosur. Ini agaknya setiap kali kan ada Pak di sini. Itu bisa dilihat itu Pak tuh. Tuh. Makanya terkadang bahwa body language yang kita lakukan atau ketika gerakan-gerakan tubuh kita, konsumen ngajak ngobrol dengan kita atau diskusi dengan kita, mereka secara tidak langsung melakukan penilaian. Ya, pembawaan dari kita menentukan pentingnya hasil dari presentasi atau diskusi kita dengan customer. Sekarang siapa yang mau bacanya? Selamat pagi teman-teman, salam semua. Hari ini kita layak berbahagia karena ada program insentif baru yang sangat menguntungkan kita semua. Mari kita lihat apa saja yang perlu kita capai untuk mendapatkannya. Program insentif baru yang sangat menguntungkan kita semua. Mari kita lihat apa saja yang perlu kita capai untuk mendapatkan. Ada yang mau coba? Makasih. Ada yang mau coba, Mas? Makasih. Kita layak berbahagia karena ada program insentif baru yang sangat menguntungkan kita semua. Mari kita lihat apa saja yang perlu kita capai untuk mendapatkannya. So, apa yang harusnya ditarik dari kalimat yang sepotong ini? Dengan penggalan-penggalan ada beberapa kata yang berbeda dengan kata-kata yang lain. Ketika kita berbicara, bahkan dalam sebuah kalimat pun itu ada beberapa kata yang penting poin dalam satu kalimat. Ada beberapa kata itu harus ditegaskan. Poin utamanya, Pak, ketika Bapak beli Putro, Bapak akan mendapatkan keuntungan yang besar. Pilih kata-kata yang mana? Kata-kata yang penting itu ditegaskan supaya dia memiliki poin yang berbeda dengan kata-kata yang lainnya. Ini gak penting. Ini gak penting nih. Ini yang penting nih. Ini yang terpenting. Bapak bintino dari saya, Bapak akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Bapak beli atau Bapak beli proses Gino sama saya,
Bapak akan mendapatkan kemudahan yang banyak. Bapak beli sama saya akan dapat keuntungannya. Langsung ada yang masih perawat ya, tapi rata-rata kita harus membawa diri bahwa kita memang pengambilan harus tapi rata-rata perhatian. Yang kedua adalah tahu kebutuhan pelanggan. Kalau kalian mau presentasi atau menawarkan produk tapi kalian tidak tahu kebutuhan pelanggan, itu terus yang mau ditawarkan apa, yang mau ditawarin apa, butuhnya apa, itu nanti ada gap di situ, tidak ketemu ya. Ya kategori 3. Yang akan tawar kategori 2 atau justru kebalikannya. Ini ya kan enggak tahu nih kebutuhan pelanggan. Atau di kategori 3 ranger. Tapi enggak tahu nih kebutuhannya apa, yang mana tipenya. Lutro, kita enggak tahu dia butuhnya yang mana. Yang SDK, yang HDK, HDRK, DAK. Ini harus tahu dulu kebutuhan pelanggan ini yang mana. Caranya kita bagaimana ya? Oke. Dia dulu usahanya apa? Iya kan? Misalkan dia usahanya apa? Lapak singkong kah? Atau toko kah? Atau ekspedisi? Kita harus tahu dulu. Iya enggak? Kalau belum tahu, cari tahu dengan cara ngobrol. Yang ketiga adalah tahu manfaat dan kelebihan produk. Nih. Kalau kalian nawarin barang, tapi kalian enggak tahu manfaat dan kelebihannya, itu bisa mahal. Mesti nanya kan. Kalau misalkan ada kalian tawarin produk, sementara kalian tidak tahu nih manfaatnya apa dan kelebihannya apa. Kalau ditanya nggak ngerti, terus nggak bisa jawab dong. Iya nggak? Jadi manfaatnya nih, kalau misalkan kita pakai Dutro yang 130 hari itu seperti apa pak? Ini komentar. Manfaatnya kalau misalkan kita pakai misalkan ini yang JP atau saya harus pakai yang apa nih pak? Kelebihannya yang mana? Jadi bisa nentuin juga dia sebagai JP atau pakai yang wow. Ya, yang terakhir aku siapkan alat bantu itu banyak. Yang sering kita pakai adalah brosur dan price list. Itu alat bantu kita di lapangan pada saat presentasi dengan customer. Maksudnya apa? Abis. Jika kita ngejelasin kepada customer, itu ada yang harus kita jelasin tentang produknya kita. Fungsi, manfaat. Kita punya produk, ya. Kita jelasin nih, fitur, ya. Fiturnya apa, advantage-nya apa, benefit-nya apa, fiturnya apa. Fiturnya item-item. Ada lagi. Apa no? Tampilannya. Apa nih? Apa fitur itu? Label. Logo. Nah, label. Fitur ini adalah kondisi karakter fisik yang bisa dilihat, bisa disentuh, ya, dan bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dirasakan, harus sudah dirasakan ya. Fitur itu yang bisa karakteristik yang bisa dilihat, fisik, bisa disentuh dan dirasakan. Contoh. Yang namanya fitur itu kalau misalkan Dutro, stikernya ada di sebelah mana, bumpernya ada di sebelah mana, ya, apa ya, terus ada yang namanya apa lagi kalau fiturnya yang bisa dilihat di sini, apa lagi kalau spion, kabin, tangki, nah itu fitur, ngerti kan sekarang ini fitur. Yang kedua Advantage-nya apa? Manfaat. Manfaat. Apa lagi? Nama kamu saya jadi lupa.
Gresik. 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 Oh. Salah ya. Gresik. Apa tesnya? Kalau bagus soalnya cantik gini ya pun. Apa pentes? Kalau benefit ini baru keuntungan. Keuntungan apa yang bisa didapat? Keuntungan apa yang bisa didapat ketika membeli truk? Misalkan dari fitur-fiturnya, fitur kita jelasin ini lampunya modelnya begini pak, atau remnya modelnya begini, jadi kita jelasin fungsinya atau cara kerjanya seperti apa, baru kita jelasin terakhir adalah benefitnya. Dengan cara kerja seperti ini, mobil jadi tidak gampang lepas, misalkan tidak gampang jadi terjadi kecelakaan misal, ya. Atau kita bisa jelasin juga fitur misalkan jok kursinya si sopir dengan misalkan ruang ininya jadi lega, jadi keuntungannya adalah bahwa si sopir tidak akan capek dan rasa nyaman bawa mobil lo, misalkan seperti itu. Jadi ada keterkaitannya antara picture, advantage, dan benefit. Jangan pernah takut untuk memulai, jangan pernah takut untuk gagal, karena yang kita tahu filosofi lama kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi itu. Betul, tangan gerak. Betul. Rata-rata kalau misalkan yang diambil itu sih, saya mengatasi segmen bisnis, segmen apa dia? Ekspedisi. Ekspedisi. Oke, ada lagi nggak? Kamu nih, kamu udah jualan tadi? Itu prospek sih, itu lebih ke prospek. Kalau prospek sih memang masalahnya kalau itu juga ada dulu. Saya mengatasi dari itu. Terlalu ngomong sih, Pak. Kalau kemudian kan itu sebagai aset gitu, jadi di saat waktu-waktu mereka butuh uang mereka bisa jual cepat gitu loh, beda dengan mereka di Dutro. Dutro mindset mereka seperti modal kerja yang harus habis gitu. Makanya gini, banyak ada beberapa item yang ditunjukkan di ketika ada yang butuh mobil atau bersifat ketika kita berbicara sama semua berbicara tentang research value, tentang research value. Memang itu belum bisa diakomodir dari Hino, terutama Dutro ya. Aset dari itu ada dua teman. Jadi memang setelah berpikirnya tentang aset, ketika nanti terjadi sesuatu bisa dijual dengan cepat dan biaya tinggi. Ya. Kembali lagi bahwa ketika kita menghadapi soal atau persoalan pertanyaan-pertanyaan yang begitu, sebenarnya pertanyaan sudah dari zamannya kalian belum lahir. Sekarang kalian juga udah mau lahirin lagi. Itu pertanyaannya itu selalu sama. Ya. Hal yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menjelaskan tentang yang tadi kita bilang benefit bahwa ketika kita ambil itu terus kita emang result value kita memang rendah. Kita cuma bisa membandingkan bahwa ketika harga beli di awal misalkan harga beli di awal ada selisih dan beberapa keuntungan seperti MSP yang dikasih program-program dari MSP dari kita itu bisa dijelaskan untuk sedikit meminimalisir atau seminimalnya adalah ada sedikit gap yang bisa kita minimalkan dari konsumen ketika berpikir tentang research value. Ya. Research value-nya si kuning tinggi. Beli pertamanya sudah pasti tinggi. Ya kan? Tidak ada jaminan FSP dari karakter. Itu kalau diuangkan kita coba kalkulasi, kita coba compare ke dalam bentuk rupiah. Kita kumpul di awal. Mindset seperti itu memang harus sering disampaikan kepada customer. Jangan sampai tidak disampaikan. Kenapa? Sebenarnya program FSP ini disampaikan atau diberikan kepada customer itu supaya nantinya harga penjualannya dari butuh juga naik. Masih. Jadi tentang presentasi apa yang bisa didapat dari apa yang saya jelaskan tadi? Apa tuh poin-poinnya apa aja? Jelasin. FAB, terus cara mengajak, cara mengajak emosional, cara positif. Oke, apa nih?
Kinestetik. Kalau yang auditori apa nih, Cah? Mendengarkan. Kalau yang kinestetik apa nih, Tri? Berapa tipe customer atau audiens yang harus kita ketahui adalah yang satu adalah tipikal visual, soal apa lagi? Atau kinestetik? Ya. Oke, materi hari ini itu saya anggap bahwa sudah dapat. Terima kasih atas kalian sudah mengikuti materi dengan baik. Dan si kedepannya kita bakal bersama lagi presentasi materi, nanti kita lanjutin lagi dengan banyak hal yang mudah-mudahan sih bisa memberikan motivasi kita bersama. Intinya adalah kita mau jualan yang banyak. Intinya adalah kita mau jual kesempatan kita di luar. Kita bisa jualan yang banyak, kita bisa punya prospek yang banyak. Jangan patah semangat, tetap jaga motivasinya kalian. Ya, jadi salam siapa kabar? Panasi! Luar biasa! Yes, yes, yes! Siapa salah saya hebat? Terima kasih atas perhatiannya. Tepuk tangan untuk semua.